Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini kita akan bermain sebuah game yang di request oleh salah satu viewer di Instagram, yaitu Ferdi Ginanjar. Dan game ini bertajuk Hell Seed, atau yang di bahasa Indonesia kan benih neraka. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu sebelum bermain. Ada Elsa, so creepy. Ada Deandra, ada Biki, ada Rex, ada Limit, ada Akbil, ada Akbar, ada Fawas, ada Nizam, ada Bintang, ada Kenan, ada Andika, ada Pamungkas. Demo bukan bang? Kalau ini kayaknya bukan ya. Ini kayaknya panjang guys ya. Ini sepertinya gamenya panjang ya. Jadi gue akan bikin series kalau berpart-part ya, seperti Outlast. Ada Farland, ada Marl. Oke, langsung aja kita akan menuju sebuah game yang bertajuk Hell Seed. Let's go. Hell Seed. Kehidupan seorang polisi inspektor tidak mudah. Aku bahkan tidak bisa memulai sebuah family, sebuah keluarga. Contohnya, terlalu banyak bahaya di dalam pekerjaan. Jadi ada perasaan gak nyaman untuk keluarga sendiri. Namun, kalau dia tidak menjadi gila, dia perempuan siapa? Aku jadi creepy gini ya, aku jadi merinding gini ya. Duh, besok Senin lagi guys. Besok Senin lagi cuy. Lebih creepy Senin cuy. Sekarang aku tidak akan menjadi tidak akan mengalui hari yang buruk lagi. Pagi ini aku menerima telepon dari San Tommaso Clinic, Dr. DeSantis, salah satu psikiatris paling penting di kota. Dia menghilang tanpa jejak. Ada psikiatris yang menghilang. Dan gue sebagai polisi, gue yakin itu cuma lelucon. Jadi gue ketawa. Daripada gue mempunyai perasaan yang aneh, gue berharap gue tidak membuat kekacauan di rumah ini. Telat gak bang? Enggak, gak telat. Oke, lumayan creepy ya. Oke, ini lumayan creepy guys ya. Examine, gimana cara examine? Oke. SW zoom. Ini foto bocil teman-teman. Gak bisa diambil. Ada rokok Marlboro. Siapa di sini rokoknya Marlboro guys? Aku butuh sesuatu untuk mencapai atap kabinet. Tadi suruh cari apa? Cari listrik ya? Kunci boy, terkunci boy. Oke, kita nggak perlu komen di halal yang ini ya. Nah, cari listrik ya guys ya. Aku bisa ngumpet, jangan bilang game mekanik. Guys, ini game mekanik ya. Kunci semua guys. Oke, kita cari listrik tadi ya. Aduh, kita harus ngumpet dari apa cuy. Oke, gue cari jalan deh. Gak ada yang terbuka guys, terkunci semua. Wah, rumahnya gede banget cuy. Rumahnya gede banget guys. Hah, muriatic acid. Gak bisa diambil, gak bisa di take. Telat gak bang? Enggak telat. Bang, semoga sukses, makasih Firi. Thank you doanya, sebentar ya aku fokus dulu ya. Menari tempat sakral, anjay bisa ke atas dong. Oke, kita kesini. Ini pintu masuk ya? Oh bisa lari guys. Ini pintu masuk kocak. Eh apa, gue lupa deh. Oh enggak guys, ini lanjutan guys. Ini kayak deja vu men. Oke, kita ke atas aja deh. Bisa lari, ada stamina juga teman-teman. Aku terkunci semua sih. Mana ada sakral listriknya dah? Ada suara lalat. Oke,
Ada yang lihat saklar listrik gak guys? Kita kan masuk dari sini. Oh adalah. Wait, this place is so big man. Gue belum ke atas sini. Masa saklar listrik di atas, biasanya di basement? Aduh nih gue bisa ngumpet guys. Saklar listrik di laci, gak mungkin saklar listrik di laci cuy. Apa sih terkunci semua dah? Saklar listrik, ntar gue fokus dulu nyari saklar listrik guys. Gue udah kesini belum? Ini kali saklar listrik. Electric panel seems to off. Apa gue udah kesini? Gue udah kesini. Oh, gue butuh kunci. Cari kunci dulu, guys. Oke, kunci-kunci. Cari kunci ya. Basementnya di situ. Saklar listrik di situ, guys. Oke, kuncinya di mana ya? Sebentar. Kalau orang tinggal di sebuah rumah segede ini, kemungkinan dia akan taruh kunci di. Ah, tahu gue. Ah, ayo, mana kuncinya? Di pot. Tin box, gue dapet tin box. Ayo, di mana kuncinya? Kunci di bawah keset. Kunci ya, sabar, cari kunci dulu guys ya. Oke, itu buat ngumpet. Ini udah gue cek. Oke, ini katanya si Kitiaris yang menghilang ya. Namanya DeSantis, Angelo DeSantis. Dia menghilang di rumah ini, sungguh creepy. That's so creepy, man. Oh, ini ada item juga, guys. Aduh, lagunya gak enakin banget, cuy. Lah, senter gue kok mati? Lah, senter gue mati, guys. Lah senter kenapa tadi nyala sendiri? Wait, what? How do I use center? Tekan F. Nah, ini nih bocil tekan F nih. Guys, gue berapa game horror yang udah gue mainin, guys. Ini udah ditekan F-nya, guys. Gak bisa. Senternya ngebug ini mah, cena, ngebug, boy. Habis kali baterainya, enggak. Enggak ada baterai tuh. Coba reset ya, coba reset, guys. Aduh, gelap banget ini, mang. Nih, enggak bisa. Reset dulu, guys. Ntar continue ya. Ntar kita continue. Ih. Serem juga rumah itu. Aduh, kuncinya di mana sih? Tuh guys, ada yang tahu kuncinya di mana, guys? Where is the kunci, bro? Where is the kunci, guys? The key. The key. Oh, pesik. Buy Nvidia. Di lemari. Coba semoga enggak ngulang, guys. Anjir, resume-nya. Oke, okay, it's alright bro. Kita ulang lagi. Yang penting udah tahu ya itemnya. Kita cek lagi semua locker. Semoga kita bisa dapat kunci. It's okay man. It's alright. We ulang lagi ya. Ngulangnya bentar doang. Tadi juga nggak ada progres. Gue muter-muter nggak jelas doang. Santuy, kalem. Gue yang penting udah tahu. Tadi ada tin box. Gue akan cek semua locker dan lemari ya. Creepy. Nah, senternya nyala tiba-tiba liat. Nah, gue gak neken dia senternya otomatis cuy. Oke, kita cek satu-satu ya. Oke, alright. Oke. Lemari sini mungkin ya. Mari sini. Ah, ini nih. Ini ada tin box di sini. Unlock, and now I can open it. Ah, apa itu tin box? Apa ini? Examine. Oh, mungkin di sini ada kunci, cuy. Wow, rupanya kuncinya ada di dalam tin box.
Smart move. Smart move. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nice, nice. Berarti kita tinggal ke basement. Basementnya salah, salah, sini, sini, sini. Please, center, jangan ngebug lagi ya, center ya. Di mana tadi? Sebentar, sebentar. Aduh, mau tamap kah? Perasaan tadi di sini ada jalan deh. Loh, kok jadi nggak ada jalan ya? Wait, sebentar, sebentar guys. Basementnya di mana tadi ya? Eh, enggak cuy. Beda guys, bukan basement. Ini kunci dapur, anjing. Oh my god, daging busuk guys. Semua yang ada di rumah ini busuk. Buah-buahan pun busuk. Ada botol wine juga. Kalau botol wine mungkin lebih awet ya. Oke, ada chandelier. Mungkin di sini ada item ya, kita cek dulu ya. Kita cek guys, kita cek guys. Oke, gak ada apa-apa. I love you, Pak Brando, I love you. Oh, butuh kunci lagi. Oke, kita butuh kunci lagi, teman-teman. Ini the key, ini the key. Oke, cari kunci lagi ya. Cari kunci lagi, guys. Anjir, suaranya ngenakin banget. Suaranya serem banget. Apa gunanya kita ke dapur sini? Masih ada sesuatu, guys. Ini butuh kunci semua. Duh, gelap banget. Oh ini nih. Aduh, masih listriknya masih mati, guys. Aduh, gue benci banget game-game nyari-nyari item gini. Apa ya? Nyari apa di dapur? Oh, wah. Dapat rokok! Dong, rokok Marlboro! Om botak 5 tahun lagi, guys. Oke, pasti ada sesuatu di situ, kita eksamin dulu. Mungkin kamu mau merokok tulisannya. Oke, kita cek ya, kita cek ya. Ah, bisa diopen. Nice! Hah? Ada kertas yang tergulung. Lintingan rokok. Sepertinya sesuatu terlihat kalau gua membuka ininya, kertasnya. Tapi gua enggak ngerti. Coba ya, gua buka ya. Bro, bisa lebih silau. Oh, Torino. Torino AF8, ingat-ingat guys, AF8, BC9, BD7, CA8, DA9. Silau banget ya, silau banget. Gak kelihatan guys. Kode, ini kode sesuatu nih. Ingat ya, AF8, BC9, BD7, CA8, DA9. Tapi untuk digunakan di mana? Itu pertanyaan terbesarnya, teman-teman. Untuk digunakan di... Adakah semacam locker? Locker yang bisa kita akses untuk membuka. Oh, ini kah? Oh, enggak, ini tadi, guys. Di luar kali ya? Di luar kali ya? Mungkin di luar, mungkin di luar. Ini apa sih? Nanti kok udah creepy gini ya? Sebentar. Chloroformazin adalah obat yang dimiliki oleh adalah obat yang digunakan untuk menetralisasikan sistem saraf. Oh shit man. Obat ini digunakan untuk mengobati paranoid seperti delusi dan halusinasi, mania, hipomania, kecemasan, kegilaan, dan juga tindakan-tindakan yang tidak semena-mena. Ciri-ciri kalian overdosis akan obat ini, kalian pusing, hilang kesadaran, hipotensi, taksikardia. Wah, banyak, bro. Apa? Maksudnya apa ini, guys? Ada yang penyakit kah?
Ah, bisa dibuka, tadi gak bisa loh. Suara apa anjing tuh? Suara apa tuh, Cok? Tidak, yang bisik-bisik di kuping gua, guys. Gus, ngapain nih? Ada suara-suara bisikan, guys, bisikan goib. Bang, sebentar ya, Bang, balas, Bang. Ya, sabar ya, sabar ya. Udah hilang. Bisikan goibnya udah hilang, guys. Kalem, 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 oke. Okay. Anak kecil jangan nonton sih. Keluar kali, keluar sini. Ngumpet dari apa, cuy? Apaan sih ini, bingung banget dah. Oke, rokok, rokok, rokok. Dimana berangkas buat masukin kodenya ya? Aduh, gak ada petunjuk sama sekali, cuy. Gue bingung harus kemana. Ya, oh ini kali. Bisa gak nih? Aduh, gak bisa, ada kuncinya, guys. Please, please help me. God help me, bro. God, God. Please. Please. Aduh, gue harus ngapain nih, cuy? Gak ada yang bisa diapa-apain. Aduh, guys, guys, minta petunjuk, guys. Coba ke atas, gak ada apa-apa di atas. Itu bisanya ngumpet doang. Ada, Bang, di samping foto Yesus. Hah? Gimana sih barangnya? Cek di belakang lukisan. Oke, oke, gue cek satu-satu ya. Cek foto, iya, iya, iya. Foto yang mana? Foto yang gambar, foto apa, foto apa, foto apa? Eh, suaranya makin deket loh. Nggak bisa. Yang di tangga paling atas. Ada dua tangga. Nih, tangga kedua nih. Bingung banget nih, Kim, jalannya. Yo, mana, 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 mana. Suaranya deket banget di samping kuping gue, bener-bener, anjir. Loh, kok hilang suaranya? That's it? Loh, kok ada suara pintu kebuka? Guys, basementnya kebuka, guys, tanpa dibuka, guys. Nggak ada, anjir, di belakang foto, sesat. Oh, kacanya jatuh, guys. Oke, oke, gue coba turun aja ya. Kita ke basement, teman-teman. Wah, gue peringati anak kecil ya. Gue peringati anak kecil dan soto ya, please. Nggak usah sotoy, nggak usah sok berani ya. Ya, gue mau turun ke basement ini, anak kecil 15 tahun ke bawah, please, nggak usah sotoy. Ya. Terus lah, jangan adu mekanik lah, ini gue udah main game ketujuh, udah capek adu mekanik.
Oke, search. Ini game harus nyari item, guys. Oke, terkunci, terlocket. Terlocket-locket ya. I need something to reach top of the cabinet. Apa? Apa? Oh, ini nih. Ada perkakas. Perkakas di atas, guys. Mungkin gue bisa cari ini crowbar, kursi mungkin. Kursi bisa kita naikkan guna ke atas, teman-teman. Oh, obeng, kunci Inggris. Apa ini? Wow. Ada invoice, ada tagihan. Supply and assembly of triple security lock. Oh, ini dia. Ini dia, guys. Ini dia security lock. Kemungkinan di sini. Cari. Cari, ada security lock, guys. Belum gue explore semua kok. Wah, gue di mana nih? Gue muter ya. Oh, ini kah? What is this? Broken key in the lock. There is broken key in the lock. Ada kunci patah, guys, yang nyangkut. Oh shit, no. Maybe I could try to unlock with lever. Lever. Tadi ada yang liat lever nggak? Ini ada yang liat lever deh. Lever ya. Cari, guys, saya cari dulu ya. Cari dulu, guys. Jangan lupa besok Senin ya, adik-adik yang besok sekolah. Besok Senin ya. Ambil di perkakas ya, tapi perkakasnya tinggi banget. Nggak bisa diambil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. What the hell is that? Solid Snake? Tikus anjing. Cuma tikus terbang, guys ya. Santuy, cuma tikus terbang. Kalem. Yes, kita dapat bolt cutter, nice. Oke, bolt cutternya mungkin bisa gue ambil buat ini. Ah, bolt cutternya mungkin buat ini, cuy. Yang tadi, guys, kita congkil. Tikus, solid. Ini coba ya. Bolt cutter buat apa, boy? Bolt cutter used for breaking chain or locker. Oh, chain or locker, guys. Oh, di atas tuh. Ya nggak sih? Setuju nggak balik ke atas, guys? Chain or locker. Ke atas ya, balik ke atas tuh, kata Jihan, bener-bener. Wah, berarti kita harus naik lagi, cuy. Ya, kita naik lagi, guys. Please, jangan ada yang aneh-aneh dong di atas dong. Oh, stamina gue, cuy. Hati-hati, cuy. Oke, kan ini kan ada kunci ya kalau nggak salah di sini ya. Nah, coba ya. Gue coba ya. Yes! Yes, let's go. Hah? Ngumpet di sini buat apa? Nggak ada apa-apa, Cenah. Apa ini? Aku butuh star screwdriver. Aku butuh screwdriver. Obeng. Oh, gue tahu pintu satunya lagi. Pintu satunya lagi, guys. I know, guys. Ya, pintu satunya lagi. Udah, santai, kalem ya. Ini nih, tutup aja nih kulkasnya, nggak nyaman gue di kulkas. Ya, satu lagi di kiri. Nah, benar kan? Oke, kita buka yuk. Oke, kita buka, guys, pakai ini. Nice banget, very smart. Besok upacara ya, selamat upacara. Obeng bintang ya. Udah pintu kebuka sih. Sebentar, ini nggak ada apa-apa di sini. Ah, ladder. Oh. Ambil ladder, tangganya. Oke, berarti gue udah bisa ambil yang di bawah dong. Sama di sini juga bisa nih. Coba ya. Ah, aku butuh sesuatu untuk mencapai top kabinet. Coba kita pakai ladder. Nice, very smart. Aku merindukanmu, ayah.
Bang, main CODM lagi, aku suka. CODM udah tamat. Mi manci. Itau papa. Oke. So creepy. This girl is so beautiful yet so creepy. Okay, next. Back. Okay, ini apa? Oh, cuma itu yang bisa diambil. Okay, gua tahu guys. Kita turun lagi ya, ambil perkakas di bawah, cuy. Ya enggak sih? Karena kita udah punya tangga kan, ambil dulu tangganya, cuy. Tangganya ambil dulu. Kita turun lagi untuk ambil perkakas ya. Ya enggak, logikanya gitu dong. Logikanya gitu dong. Dan nanti dapat obeng mungkin ya. Obengnya kita pakai yang di ruangan satu lagi. Okay, this is it, man. Let's go, tangga gimang. Nice banget. Nice. Iya, betul, kata Fadil. Nice, Fadil. GG, Fadil. Lah, ini gimana ngambilnya? Okay. Nice, ini dia. Ini dia, guys. Yes, screwdriver, let's go. Gue udah dapet screwdrivernya. Okay, gue akan ambil ini. Nice. Bang, game ini masih demo? Enggak, udah full release. Ini panjang kayaknya gamenya, guys. Jadi gue akan bikin part-part ya. Nah, udah, ada pasti ke atas lagi. Udah ketebak puzzle-puzzle-nya, cuy. Ini dia, guys. Ini dia, kita balik sini lagi ya. Kita balik sini lagi, kita akan pakai screwdriver di sini. Yes, kita akan pakai screwdriver. Ah, cannot. Why? Oh, ini buat lever. Belum. Beda ungkit-ungkit. Oke, tidak terlalu pintar ya. Ini buat nyongkel yang di bawah, guys. Oke, kita bawa lagi. Rupanya tuh buat nyongkel. Ada petunjuknya. Beda, itu bukan bintang. Ah. Listriknya nyala dong abis ini. Iya gak? Jangan desa lu. Oke, ini dia. Yes. Bunyinya biasa aja dong. Ah, I see. Sangat easy nih, ini easy. Oke. Okay. Ah. Oh, oke, okay, gampang banget. Loket. Oke, okay, listriknya turun. Ya, ngebug lagi senternya, cok. Anjir, dikorek circle. Secret ending ya? Wait, kenapa? Apa yang gue lakukan salah? Aduh, ngebug lagi, cok, senternya, cok. Anjing disuruh ngapain sih nih, anjing? Kode di foto atas, bang. Kodenya apa? Aduh, gelap banget. Senternya ngebug lagi, guys. Gak boleh ngasal. Coba gue ngasal lagi ya. Senternya udah ngebug ini, guys. Oh, langsung kabur. Tadi gue udah berhasil. Tadi listriknya udah nyala, cuy. Langsung kabur. Oke, teori ngasal. Ah!
Lah gimana caranya, Cok? Oke, kita coba lagi, guys. Darahnya dikit banget, guys. Oke, teori ngasal. Oh, gue ada ide, guys. Mungkin ya, ini baru mungkin ya. Oke, teori ngasal lagi. Betul. Oke. Bro, gue harus ngapain itu? Oke, siap lari lagi, lari lagi ya. Siap lari lagi, guys. Kurang cepat, guys. Udah nge-lag banget, anjing. Men, darahnya dikit banget, cok. Perjalanannya jauh kayak titit, tapi ininya jauh banget. Aduh, mana gelap banget lagi. Senternya ngebug, guys. Sebelah panel ada pintu. Oh, iya, kebuka kali ya. Coba ya. Kunci berak. Itu. Naik. Guys, ini kemana ya, guys? Ini gua harus kemana, guys? Mana senternya ngebug lagi? Ini game broken, anjir. Aduh, bocil dengan sejuta teorinya, teori naik kursi. Aduh, senter ngebug pula. Aduh, nggak lihat apa-apa, cok. Aduh, senternya kenapa sih ngebug mulu dah? Ada-ada aja dah. Kursi sofa nggak bisa deh, kursi sofa, jangan soto ya. Buka dulu tangganya, Bang Brando. Iya, gue mau nyari tempat naruh tangganya, nggak bisa. Tuh, cannot use ladder here. Lockpick dibuka buat pintu. Naik meja sesudah sebelah kiri, Bang. Ini. Ih, what the fuck, bro? Bro, tembus, bro. Ini masa senternya ngebug, gue gak bisa lihat apa-apa. Aduh, bocil pasang dulu tangganya lah. Nah, ini kali gue bisa kesini kali. Oh, kesini mana tuh? Oh, mungkin ya. Guys, ini ada rak kayu nih, mungkin ya. Oke, lurus ini. Kiri. Oke, let's go, gue akan coba kesitu. Bocil sofa, bocil pasang tangga, bocil ke pintu, bocil kursi plastik. Sesat semua, anjir.
Oke, bisa, gue bisa lari ke sana, guys. Atau gue kesitu dulu kali ya? Kayaknya bisa langsung barbar deh. Anjing nge-lag, boy! Ya, senternya tetap ngebug dong. Ini game di tekan escape aja nggak bisa, cu. Oh, tapi listrik udah nyala sih, nggak apa-apa lah. Walaupun senter mati, listrik udah nyala, penting, guys. It's okay. It's okay, guys. It's alright. Senter udah nyala, boy. Kalem. Tenang. Senter udah nyala. Saya butuh lampu, Pak. Ya, lampu nyalain semua lampu, guys. Suara apa itu ya? Lu gelap banget, cos. Ini ngebug, guys, senternya, guys. Bisa nyalain. Yang ini broken, guys. Gelap banget di atas ini. Suara apa sih? Lampu, please. Please, gue butuh lampu. Nice. Oke, semua lampu udah gue nyalain, guys. Nah, cari lampu dulu, gelap banget. Astaga. Dari mana sih? Oke. Relock, gak bisa relock tuh. Escape, ntar ngulang lagi dari awal. What is that? Lampu, gue butuh lampu. Duh, lampunya mana sih di tabur ini dah? Ini nih, oke. Jangan panik, santai. Mati semua, tadi perasaan gue udah nyalain deh. Guys, relock dulu, setuju gak relock, guys? Ini ngebug senternya, gak enak banget. Gue harus tekan Alt F4, semoga gak ngulang ya. Lah, senternya nyala sendiri, apa sih? Game apa sih? Gak jelas, anjing. Udah lah, never mind, guys, gak usah relock, guys. Wah, gak usah relock. Ground floor planimetry. Ada Bang Tara, serius, guys, ada Bang Tara. Yes, I got the key, man. Nice. Lunch room, hot key. Guys, ini kok jadi serem gini ya? Aduh, lo senternya rusak lagi, tai. Knok. Aduh, gila, gak kelihatan apa. Guys, apa Bang Tara dulu, guys, kalau bener ada, guys. Shoot, man, that's not good. Tolong, Bang, aku takut sama. Kayaknya emang... Oh my god, that's so creepy.
Ngelag komputer gua. Telepon. It's Toscani. Who am I talking to? Gua tahu kan lu ngomong sama siapa. Hi, Inspector. I'm Angela. Kita inspektur polisi ya. Tapi kita menyelidiki kasus, guys, bukan menembak orang lain. Oke. Okay. Everything's okay, Angela. Okay, baik-baik. Ate too fast. Cuma makan terlalu. Have you discovered anything? Suaranya kecil. Oke, gua kecil. We did some research in the land registry archives. Oke, ada yang diteliti? The villa was purchased by Dr. DeSantis. Villa ini dibeli oleh Dr. Santis 2 tahun lalu. Filed 5 years earlier. We know it must exist. A passage of about 50 meters down in the cellar. Maybe a bunker dating back to the war. Ada jalan ke bawah. The strange thing is that the doctor filed a new document last year in which this environment no longer exists. Ada nyong yang ngebing, sapa dulu ya, sapa dulu, guys. That the doctor did some work to yang moderator yang ada centang-centangnya, sapa dulu, guys. It can't have disappeared into thin air. Antara panutan gua sih. That is indeed very strange. Okay. Great job. Great thank job, you. Angela. Thank you, Angela, for your information. Oke, okay, temukan lorong rahasia. Aduh, senternya ini gak nyala lagi, guys, ya. Lorong rahasia, di mana ya lorong rahasia ya? Lorong rahasia. Gue punya item, gue punya kunci lunch room. Oke, gue punya kunci untuk ke pintu lunch room. Berarti lunch room itu kemungkinan ada di sini mungkin. Lunch room mungkin pintu-pintu yang belum kebuka teman-teman ya ini kali. Coba kita coba ya. Ada yang tahu nggak lunch room? Where's the lunch room? Lunch room di atas mungkin lunch room. Aduh, senternya nggak bisa dipakai, cuy. Tadi ada peta. Oh iya, bener. Di mana tadi petanya ya? Bener. Petanya di mana tadi? Item peta, cuy. Nggak dong, nggak mungkin dibawa lagi dong. Dibawa banyak tikus, guys. Suara game kegedean, nggak apa-apa. Biar meninggal bareng, guys. Ah, udah terkunci. Udah nggak mungkin di situ ya. Ya, pasti sekitar sini, guys. Oh, ini mungkin. Ini mungkin. It seem to came from upstairs. Ah, suara dari upstairs. Aduh, listriknya mati lagi, cok. Center lu keluarin, tolong. Center, please. Please, centernya dong. Wah, aku dari kalsel, mantap. Aduh, apa sih mati listrik lagi? Ini game kadang-kadang ada sumpah, ada centernya, ada. I need something to reach top of cabinet. Oke. Oke, gue punya tangga. Buat apa gue kesini? Ah, gak ada apa-apa. Aduh, gak bisa kelihatan apa-apa. Gak enak banget sih. Gelap banget. Lah, ini kok kebuka? Tadi kebuka gak? Oh enggak, ini sambungan, guys. Aduh, sumpah. Sumpah, buta lama-lama, guys, main ini, guys. Awas di belakang, enggak ada apa-apa kok. Relock dulu gak sih? Setuju gak sih relock, guys? Nih, gue yakin senternya nge-bug nih. Parah sih main begini. Kalau relock, ngulang gak? Ambil map di laci ya, tar dulu. Ini gelap banget, guys. Perasaan tadi ada yang bisa diinteraksi deh. Coba kita relock ya. Gue takutnya relock ngulang lagi dari awal, cuy. Berapa tuh? Loh.
apa sih? Sosok asik lah. Aduh, lag. Loh, sekarang ada Oke, santai. Please, jangan mati lampu lagi, please. Ini kan enak nih. Ini kan enak begini ya. Oh, ada option guys. Nih, gua turunin dulu ya. Kayaknya nge-lag guys kalau ultra high. Itu bocil PC kentang beneran enggak segini dulu ya. Control F, center. Center mana center? Centernya di mana centernya ya? Tekan key. Oke, gamma gua naikin deh in case dia jadi gelap lagi ya. Jangan restart, bro. Nah, ini kan enak. Nah, ini kan gue berani maju-maju. Oh, udah nge-lag nih. Aduh, kok masih nge-lag ya? Aduh, kok nge-lag banget deh ini game dah. Sebentar, masih nge-lag guys. Aduh, bocor bisa kita bentar lagi cuy. Yaudah deh, very high aja lah. High. Diam lo ya. Cari pintu. Oke, nice, kita udah punya peringatan. Atas ini kita belum cek guys. Oke, mungkin di sini. Aduh, masih nggak bisa juga. Lunchroom hatch tuh apa sih lunchroom hatch? Kau ikutin suara ya? Lu nge-lag banget, parah. Tunggu deh, turunin satu lagi guys. Medium, nah medium masa-masa nge-lag sih. Nah, baru nih enak nih. BTW, gue kemana nih ya? Mana pakai kuncinya? Udah semua pintu gue buka. Dan itu ada suara Ini mungkin ya? Ini kali ya? Bukan juga. Di mana ya pintu rahasianya ya, guys ya? Buset, masih nge-lag anjir. Ini game seberat apa sih dah? Gue main RDR2 aja lancar banget dah. Gak jelas. Oh, gue tahu di sini guys. Ini kan bisa pasang tangga nih tadi di sini. Feeling gue di sini deh. Ini kan mumpung udah terang nih guys. Cari sekitar sini cuy. Aduh, nggak ada juga. Lu ngapain ya? Oh, itu. Ini kali guys. Ini ulang tahunku. Digambar dengan tanganku. Ayah, ibu, aku senang punya anak. Aku senang bisa menjadi anakmu. I'm so happy to be your son. Wait, maksudnya ini adalah ulang tahunku. Ini digambar saat kita selebrasi. Ayah dan ibu, aku senang menjadi anakmu. Your daughter dong, kok son sih? Apa yang gue lewatkan tadi tuh ada peta di sini guys, cuk, nggak bisa dibaca lagi petanya. Petanya di mana tadi ya? Coba gue cek satu-satu deh. Aduh, ini kemana lagi ya? Pusing banget nyari jalan nih game. Ini apa nih?
nyala-nyala. Cek laci sebelah kanan, Bang. Laci di sini. Oh, nggak ada. Coba pencet M, nggak bisa. Ke lorong bawah tangga terus buka-bukain kartunya. Kayaknya mapnya ketutupan sejarah nih, guys. Coba gue cek di sini ya, guys. Ini nih. Screwdriver. Pusing kali boy nyari jalan boy. Basement dah, nggak bisa ke basement. Aduh, secret passage di mana anjing? Secret passage. Sini sih feeling gue sih sekitar ini nih. Pasti di balik rak ini guys, ada pintu rahasia guys. Ada sesuatu di sini, cuy. Gue tahu deh kayaknya. Sebentar nih. Kan bisa dibuka-bukain itemnya. Ini bukunya nge-lag banget setiap buka buku ini, guys. Motion blur matiin, Bang. Motion blur. Oh iya, motion blurnya kali yang bikin nge-lag ya. Mungkin aku harus cari broken plate, piring pecah. Piring pecah. Piring pecah. Plate itu piring kan? Aku bisa buka ini, cuy. Tadi nggak bisa. Oh. What the hell, man? Nama Angelo, surname DeSantis. Tanggal lahir 5/5/1925. Oke, okay, and then what? Udah gitu doang, kuncinya buat gituan doang, guys. Cuma informasi surat gitu. Tadi tuh dia bilang mencari piring pecah. Oh, ini bro, piring pecah ini, bro. Oh my god. Nice, gua dapat kuncinya. Ark ini nih. Nakan bapak kau, nakan. Gue yang nemu sendiri, anjir, bocil nakan. Man, so creepy. Rumahnya rumah gede, rumah ini gede banget ya. Rumah ini gede banget, cuy. Kayak deja vu ya, kayak rumahnya tuh kayak bagian rumah sama semua, guys. Hati-hati. Nice, enak udah. Oh, selar. Oke, terkunci semua. Mungkin kita akan ke atas ya. Kita coba ke atas, guys. Lantai 2, iya, gue ke lantai 2 nih. Apa sih semuanya terkunci dah? Ini game gak ada pintu yang gak terkunci gitu. Semuanya aja terkunci. Apalagi nih teka-tekinya nih. Fotonya dilurusin. Oke, coba. Ide menarik. Gak bisa diinteraksi. Ini apa? Itu gak bisa. Lagunya sedih ya. Main jangan emosi dong, pelan-pelan. Iya, emosi baca chatnya sih lebih tepat ya, guys. Oh ini nih, nice, dapat gue. Ah shit, man. There's nothing here. Cari star screwdriver. Oh ini nih. Nice, tinggal ini ya. Bang, lu punya screwdriver, tapi bukan screwdriver yang itu. Set, kunci. Oke, bukan rupanya. Pasti ada, guys, di balik-balik item tuh pasti ada, cuy. Loh. Di sini nih.
Waduh, nggak ada, guys. Sih ada juga. Oke, gue berharap ada, tapi rupanya nggak ada. Foto ini kah? Di bawah karpet. Di bawah karpet, coba-coba. Nggak ada karpet, mana nggak ada karpet? Vas bunga. Atau mungkin keluar lagi, guys. Mungkin cuma trigger event. Ya nggak sih? Apa ini cuma nge-trigger event? Coba gue keluar lagi ya, mungkin ada event sekarang. Hah, apa ini? Aduh, nggak ada apa-apa, guys. Ke sebelah tangga masuk ada apa, bang? Hah, anjir, kaget gue, sumpah. Sebelah tangga masuk ada apa, hah? Gak bisa nyonge gaming. Sebelah tangga gimana? Balik ke tempat awal. Tadi udah tempat awal. Musiknya hilang ya. Jangan-jangan nge-trigger event, guys. Ada dalam bungkus rokok Marlboro. Suara game tangga kecil. Waduh. Coba balik keluar pelan-pelan sambil lihat kiri kanan, bang. Oke, gue balik lihat kiri kanan. Hop, hop. Ini, itu. Gimana nyonya gaming? Pelan-pelan sebelah tangga tadi ada sesuatu. Oke, pelan-pelan. Sebelah tangga yang masuk sini atau keluar? Pelan-pelan. Tangga kecil tadi. Tangga kecil mana sih? Warna deskripsikan dengan warna. Ini akhir-akhir ini Nyonge Gaming kurang spesifik ya. Ikut kata Nyonge Gaming, but can you be more specific, please? Balik, tetap diam dulu, guys. Kasih Nyonge Gaming ngomong dulu. Baru masuk arc door. Ini arc door. Ini arc door, masuk arc door. Oh. Ada star screwdriver di sana rupanya, guys. Itu pura-pura enggak tahu, enggak kelihatan. Kecil banget, Cok. Bilang di sanggaan gitu, di sanggaan. Guys, itu apa, guys? By the way, guys. Guys, itu apa, guys, tadi, guys? Selar. Oke, selar, balik. Aduh. Guys, ada yang nangis, guys. Oke, enggak ya. Kalem. Nice. Anjir, ini kah? Secret passage, bro. Please, jangan adu mekanik di sini, please. Kayak Resident Evil 8 ya. Ah,
Buntu, sini buntu, guys. Buntu, guys. Anjir. Hah? Oh, selar, gue kira penjara. Selar, guys, selar. Tunggu, ntar gue kesananya ntar ya. Oh, gue bisa ngumpet situ. Shit, that's not good, man. Napas. Ini gak ada apa-apa deh. Back room kah? Oke. Oke. 89789. Ah, salah. Itu suara apa sih? Nggak, kayaknya di balik sini deh. Ada bisik-bisik ya? Tunggu, kodenya apa? Torino 1980. Ah, 87? Eh, enggak dong. Ah, kayaknya gue mulai paham dikit, guys. Mungkin urutan abjadnya ya? 89789, enggak, coba gue masukin lagi ya. Salah, 89789 salah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Eh, suaranya sumpah dah. Oh, suara dari dalam ya, tenang. Gak usah panik kemarin ya. Wah, tanggal lahir gak bisa, 5 digit. Tadi tanggal lahir berapa? 1955 ya? 1955 coba, 19, gak bisa, 5 digit coy, 5 digit bukan tanggal lahir. Aduh, bocil tanggal lahir menyerang, enggak. Coba dibalik, oke, dibalik, ide menarik. Dibalik 98798. Mungkin ya, 9. Aduh, enggak ada. BD itu apa, cuy? AFB Torino 98. Biasanya coba password yang biasa ditebak. Mungkin 1, 2, 3, 4. Gak mungkin, cuy. Gak mungkin. 98. Aduh, bocil ngasal menyerang. 98, 7, 98. Kok gerak sih? Bocil ngasal menyerang, cuy. 98, 9, 7, 8. Gak, guys, gak seperti itu, cuy. Lapan. Lapan.
Mungkin ya 8 9 7. Anjing, gak stuck gue anjing. Coba deh, berikan your gift. 8, 9, 9, 7, 8. Coba 8, 9, 9, 7, 8. 8, 9, 9, 7, 8. Salah 8, 9, 8, 9, 7. Coba. Masih salah. Berapa lagi? Torino ada hubungannya sama biodata yang buka laci pakai kunci tadi, Bang. Oke. Coba kita pecahin ya. Ini banyak bocil ngasal menyerang, guys. Mungkin dari banyak ribuan bocil ngasalnya ada yang benar, guys. Tapi kita harus butuh jawaban yang akurat, men. Dari yang surat tadi, aduh, gue harus naik lagi dong ke atas. Nah, gak jauh kok, slow. Deket kok. Deket kok, guys. Ya, dia udah mulai sempoyongan. Yang mana, coba yang mana? Ini kayaknya udah gak bisa dibuka lagi deh. Udah hilang, suratnya hilang. Suratnya hilang, guys. Udah enggak ada dokumen lagi yang membantu di sini. Apa cenah passwordnya ya? Diskode 12579. Aduh, bocil 12579. Aku lihat di Google. 12579, Bang. Astaga, ya udah, iya, gua coba ya. Tapi jangan seakan-akan itu kalian memecahkan kodenya sendiri kalau lihat di Google atau di Waltru, nggak seru. Bocil 12579, ikutan yang lain, kita cobalah ya. Tapi atas dasar apa? Jelasin atas dasar apa, jangan lihat Waltru doang. Lihat Waltru mana, adek gue juga bisa. Coba atas dasar apa? Kok muter-muter sih? Anjir, mana coy itunya? Lah, pintu itunya mana, guys? Lah, anjir, genjutsu. Ntar kan kesini, lewat sini. Oh, sini. Dia. 12579. By the way, bener, guys, 12579. Itu yang menemukan murni tanpa lihat Google dan memecahkan sendiri puzzle-nya apa, guys? Jangan ada yang jadi moderator, cuy, kalau lihat Google. Bocil lihat Google sosokan mau jadi moderator. Bang, coba urutin semua di list. Anjir, bocil ngaku-ngaku mencerang, cuy. Ntar larang lari dulu dah. Ini horor banget, anjir, kaget gua. Block the cellar door with 4 wooden board.
Gimana? Belok, find wooden board number one. Oh, cari kayu guys, kayu, cari kayu cuy. Anjir, kaget banget cuy. Creepy man. Ayo, kayu di mana cuy, kayu cuy. Kayunya di mana? Ah, block cellar door with 4 wooden board. Find wooden board number 1 and block the door. Enggak mungkin ke atas lagi dong. Oh, guys, enggak mungkin ke atas lagi, guys. Anjir, setannya rupanya ini, guys. Orang gila. Sabar-sabar, stamina gue lah. Dia di mana, guys? Tombolnya berubah, guys. Tombolnya berubah dong. Udah. Oke, gua fokus dulu ya. Ntar guys, gua fokus dulu guys. Salah tekan dikit meninggal, guys. Ntar yang mau caper, ntar dulu ya. Wooden board di mana sih, Cok? Loh, kok kena sih? Darah gue lagi, sabar-sabar. Mana sih wooden board, ih? Di lemari. Ah, kalem. Coba kesini. Papan kayu, iya. Papan kayu tapi di mana? 12579 jadiin moderator enggak? Enggak ada yang jadi oh ini nih. Ini gua dapat satu nih. Yes. Yes. Oke, tiga lagi. Let's go, three more. Oke, bentuknya kayak gitu ya. Oke, kalau ada dia, kita langsung tekan tombol yang benar ya. Kalau nggak, mati sekali gebuk. Sabar, ngumpet dulu. Oh, itu, nice. Sabar. Tuh, gelap, gelap. Oke, satu lagi, cuk. Last one. Lah, ini di mana lagi nih? Oh, enggak. Oke, satu lagi, guys. Last one, adik-adik. Oke, ini kan udah, nih udah ya. Oke, psikopatnya mana? Enggak. Sini, kemungkinan sini. Yang belum kita explore. Itu udah tadi ya. Oh, di sudut-sudut, guys. Bang, cepat. Iya, sabar ya. Lagi nyari juga nih. Sabar, saya. Oke. Gue udah explore sini semua. Sana kan udah ya. Pojok sana udah. Ya kan, pojok sana udah kan. Satu lagi di mana ya? Oh, nggak ada ya? Satu lagi, guys. Jangan-jangan di luar. Iya, deket tangga mungkin. Coba ya, gue cek sini ya. Sini kah? Please. Aduh, gak ada cuy. Gak ada, guys. Aduh, ngelag lah, boy. Gak ada! Sabar. Darah gue sekarat. Sabar. Jangan-jangan dari dia masuk. Sabar, gendar dulu. Barbar.
Enggak, situ udah. Aneh, coba gue cek tempat dia masuk ya. Aduh, udah terkunci cenah. Ah, bisa gue buka lagi gitu? Gak bisa, enternya gak bisa dipencet lagi. Oke, sini, pasti sini guys, pasti ada guys. Cari baik-baik. Cari baik-baik cuy. Aduh, di mana ya kayunya ya? Aduh, di mana sih? Betan. Anjir, kaget banget gue tiba-tiba di kanan loh. Gak ada di sini guys. Pojok situ, oh tempatnya fix. Gak random guys. Aduh, satu lagi di mana ya? Oke, dua. Oh, stamina. Oke, satu lagi yang udah pasti itu ada di sini. Ini guys. Lah, kok enggak ada? Bukannya di situ ya tadi ya? Kenapa enggak ada ya? Satu lagi. Oh, ini. Satu lagi. Yang enggak ketemu. Sampai lemari. Anjir, gue teriak-teriak sampai sakit tenggorokan gue. Sampai lemari mana dah? Anjir, goblok, babi. Lagunya. Udah dong, Bang. Aku sakit babi. Babi, psikopat babi. Satu lagi. Ya, itu apa sih, cok? Susah amat dah, larinya kenceng banget dia. Panik, santai, kalem. Aduh, gue masih dikejar, nafsu banget gue. Ya elah, boy. Yaudah.
Tarik dulu kayunya baru buka pintu, gak bisa, kocak gak ke-trigger. Satu, nice. Satu sini guys. Oke, stamina, jaga stamina. Ah, dua lagi ya. Tadi kayak ada yang... Dua lagi. Tuh gak? Aneh, nice. Satu lagi tadi. Tadi guys, ada guys, satu lagi gue liat cuy. Tadi tapi gak gue ambil karena lagi dikejar si kampret. Okay, that's not good, man. That's not good at all, man. Nice! Mampus lo, eh! Wait, what? Mik, lu kedeteksi bang, jangan teriak-teriak, masa sih? Wait. Enggak, maksudnya mainnya udah lama, tapi kasih ending yang klimaks dong. That's it? Wait, what? Tam, target. Pantes guys, gak ada endingnya. Demo. Chapter 1 masih demo. Bang, lu emang pas nginstall gak baca kalau ini demo? Lah bukan gua yang nginstall. Bang, nih ada game bertajuk Hellseed. Iya lo install, gue kira udah full game. Hah? Masih demo? Lah, gue mana tahu ini gue mainin aja kan. Lah gue mainin yang ada di warnet, gue mainin game horror. Lah ini demo tulisannya, gue penonton gue kecewa gak ada endingnya. Ya lo gak bisa gitu lah, gue udah bayar billing 2 jam begini, lo ngasih gue game demo. Apa gunanya gue bayar VIP? Ya gak bisa gitu lah, refund lah, gue minta refund lah. Ini penonton gue jadi bocil kecewa semua gara-gara endingnya gak jelas. Udah 1 jam lebih main gak jelas gitu. Oh gak mau tahu, refund ya. Iya, next, lu jangan install demo-demo gini lagi lah. Dari tadi main game demo mulu dah. Guys, sorry banget guys, gamenya masih demo ya guys ya. Teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah pas kita 1,5 jam teman-teman. Ceritanya seru. Gue masih penasaran.
psikopat yang kita kurung di dalam cellar itu siapa di chapter 1, chapter 2 mungkin terungkap semua ya. Oke. Bukan gue yang install, cuy. Bukan gue yang install, guys. Gue mana tahu ini demo, cuy, ya. Operator gue, men. Operator gue. Oke, jadi teman-teman kita udahan dulu. Thank you buat teman-teman udah nonton. Sorry kalau nggak ada endingnya setelah gue mati berkali-kali ya. Rupanya ini demo, teman-teman ya. Jadi, tapi lumayan seru lah ya, guys ya. Kita tersesat bareng, pusing bareng, ketakutan bareng. Vibe-nya cukup mengerikan seperti Silent Hill. Seru gamenya tuh, kata Nyonge Gaming seru, guys. Jadi kita udahan dulu ya. Kita sebut nama lah. Ntar gue sebut nama dulu. Gue nggak usah 2 jam deh, nggak usah ganti billing. 1,5 jam aja ya. Dan itu nggak bayar ya. Lu ngasih gue game demo, penonton gue kecewa, bro. Demo mulu. Udah ada 1,5 jam ya. Nah guys, absen. Ada bocil kecewa, ada Ahmad, ada BTR, ada Chandra, ada Dennis, ada Udi, ada Afis, ada Gila, ada Kaela, ada Anugrah, 10, Ganteng, Yayan, Gema, Nabil, Salmi, Bunga, Sidik, Suryo, Official, Ranggi, 30, Madi, Breadfire, Fajri, Dimas, Aliza, Arif, Agus, Bangos, Kairul, Rizab, 30, Aditya Kurniawan, Aziz, Syarin, Cak Oscar, Jerry, Bocil Kambing, Viro, Rara, Afif Iqbal, Rizky, 40, ada Yufan, ada Bocil Kecewa, Naufal, Ricky, Sirila, Penguasa, Maliong, Ratna, Abid, Arisan Jadi, dan Giri Lavi. 100. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di game horror berikutnya. Dan ya, kita udah menamatkan demo chapter 1, guys ya. Oke? Ya, that's it, man. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Nonton demo game ini, sampai jumpa di game berikutnya. Sorry yang gak sebut nama dan sorry gak kebacetnya. Thank you, Brando Winda, signing out. Bye-bye.